my feet, step in style, walk in wellness. Masih dirumuskan, mohon bersabar. Karena, saya kasih tahu karenanya. Karena koalisi kami kan partainya tidak satu, ada 15. Tiap ada diskusi tentang nama, butuh approval, rasa aman dan nyaman dari seluruh koalisi. Tapi mungkin ada ciri-ciri gitu, siapa gitu ya Bang? Ya dalam waktu dekat itu. Dari pesawat juga. Semua dikombinasi. Kalau kemarin Mas Pram itu bilang kan, kalau sebelum Pak calon itu disebutkan, Pak Pram tuh pernah kasih spill gitu, oh kalau kita bakal dipimpin sama yang fighter gitu. Tapi mungkin kalau Bang Emil nyarinya seperti apa sih? Kriteria kita akomodatif Mbak. Akomodatif itu artinya public figure ada, keterwakilan partai ada, keterwakilan komunitas relawan juga ada. Karena tadi waktunya dan koalisinya agak besar, kami butuh waktu lebih lama untuk memastikan nama-nama itu diterima. Berarti kapten gitu ya, Pak? Kapten gitu ya, berarti multi kapten? Iya, nanti disampaikan. Ada lagi? Tanggapannya mungkin kan calon menjadi. Nggak ada masalah, siapapun dalam era demokrasi boleh mendukung calon siapapun dan boleh menjadi tim jika dia punya energi lebih. Semua juga sahabat-sahabat saya. Jangan didikotomikan seperti apa, karena ini hanya kontestasi budaya bernama budaya demokrasi. Okay. Itu di podcast kami di Kumparan. Mas Pram itu nge-spill katanya malah ada pimpinan timnas yang bakal dukung dia di ya, menurut saya tanyanya ke Pak Pram aja. Saya tidak bisa mengomentari informasi yang saya tidak ketahui. Bang Emil, yang sebelah bilang katanya Jakarta mau jadiin kayak Bandung, itu gimana tanggapannya Bang? Saya tidak bisa menanggapi karena tidak spesifik apanya yang disampaikan. Ya. Kalau kebaikannya tentu kita akan. Soal acara tadi kan Abang sempat nyebutin nge-spill kalau nanti anak Betawi bisa dikasih mahasiswa, itu boleh di-spill sedikit nggak sih? Durasi sedikit. Hari ini saya tidak menyampaikan program seperti apa. Hari ini saya mencatat curhatan mahasiswa, mencatat curhatan kaum perempuan, mencatat curhatan dari majelis taklim, mencatat curhatan Bamus Betawi. Nanti di waktunya visi misi itu akan disampaikan. Curhatan-curhatan itu menjadi bagian yang akan kita programkan selama 5 tahun. Terima kasih.